terima kasih banyak semua. Jenazah dah dikebumikan. Semoga Allah saja balas budi baik tuan-tuan ya. Terima kasih. Jom Farah. Terima kasih Pak Long. Pak Long banyak tolong dari hal hospital, jenazah, mandi kafan, ke bumi. Terima kasih. Pak Long ni bukan orang lain. Arwah ni kawan baik Pak Long dari kecil lagi. Lepas tu jadi biras pula tu. Dah, jangan cakaplah. Arwah ayah ada tak tunjuk tanda-tanda dia nak pergi sebelum kemalangan? Tak ada pula. Kebetulan pagi tu kami sama-sama sarapan pagi. Lepas minum, Pak Long minta dirilah. Pak Long nak balik. Sampai rumah aje, tiba-tiba Mizi telefon. Mizi kata, ayah kemalangan. Pak Long dengan Mak Long pun terus pergi ke hospital. Sampai hospital, Pak Long dapat berita arwah dah tak ada dah. Mizi. Tak apa, tak apa, tak apa. Mungkin dia tak dapat terima kenyataan. Ayah dia dah meninggal. Betul lah tu. Kan sama ni, abang duduk berdua je dengan ayah. Sejak mak meninggal. Kesian ke abang. Pak Long, kita baliklah. Dah malam kan, kita jumpa kat rumah. Ya, jom kita balik. Nanti kalau Farah ada apa-apa, jangan lupa untuk hubungi Pak Long ya. Baik, Pak Long. Pak Long, boleh sembang sekejap? Boleh. Ada apa, Mizi? Duduk. Kereta ayah yang kemalangan tu memang dah tak boleh buat apa ya, Pak Long? Kereta tu kemalangan teruk. Bukan sikit. Nak jual pun tak laku. Yang boleh kita buat, jual dekat besi buruk. Itu pun murah. Insurans? Pak Long pun sebenarnya tak tahu. Ayah kau kulu gile pakai kereta tu. Bila dah kemalangan, baru Pak Long tahu. Rupa-rupanya, Rotek dah mati 3 bulan. Bila Rotek dah mati, insurans pun mati. Bila insurans mati, macam mana nak claim insurans? Kalau ikutkan saya seorang je anak lelaki kat rumah ni. Jadi, semua berkaitan dengan duit, saya yang berkuasa kan, Pak Long? Kalau nak diikutkan, memang macam tu. Kalau macam tu kita pergilah kedai pakai kereta tu. Mizi akan cari kedai besi buruk yang mana yang bagi harga lebih mahal. Pak Long balik dulu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sadaqallahul Azim. Terbawa rasa kemana perginya. Cinta selama ini bersamamu tercipta. Apa aku harus dan ku rela? Andai berpisah itulah jalan terindah. Sayang, aku terindah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Farah. Takziah ya. Maaf Syikin tak dapat datang pengebumian petang tadi. Syikin seorang je staf yang kerja hari ini. Tak apa, aku faham. Semua dah selamat, alhamdulillah. Dipermudahkan. Syikin nak bagi semangat pun Syikin tak tahu nak cakap macam mana. Sebab Syikin belum pernah lagi rasa kehilangan macam ni. Tapi kalau Farah perlukan apa-apa, Syikin ada dengan Farah. Kau doakan ayah aku boleh?
itu je aku harap. InsyaAllah. Jaga diri okey. Ni Syikin baru nak balik kerja. Lusa Syikin cuti, kita jumpa. Assalamualaikum. Bye. Waalaikumsalam. Betul Farah tak nak ikut sekali. Hantar Ain ke asrama. Tak apalah Pak Long. Farah pun nak pergi keluar, nak pergi jumpa kawan kejap. Tak apalah. Mak Long ada buatkan lauk untuk Farah dengan Mizi nanti. Lah, Mak Long. Macam tahu je Farah lepas ni nak cari lauk kat kedai. Tak larat nak masak. Tak payah lauk-lauk kat kedai tu tak sedap. Kalau yang Mak Long masak ni macam begini. Ni tengok ni. Terima kasih Mak Long. Tinggal nak masak nasi je nanti kat rumah. Ah, jomlah kita. Nanti kita lambat. Belajar elok-elok. Ni lepas ni cuti bila? Bulan depan. Cuti tengah tahun. Nanti akak datang ambil. Masuk. Okey, masuk kita. Pak Long. Ha? Duit minyak. Jauh ni. Tak payah, Farah. Pak Long ada duit. Farah simpan duit tu buat belanja, ya? Dah, kalau pergi. Ha, dah masuk. Bismillahirrahmanirrahim. Ni, Mizi. Mizi bila nak pergi sekolah balik? Dah seminggu ayah tak ada. Sampai bila nak bersedih? Nanti Mizi pergilah. Kak. Kak dah tengok dah pasal takaful ayah tu. Takaful? Kalau akak tak percaya, akak tengok beg duit ayah tu. Lagi satu, Mizi nak semua tu masuk ke akaun Mizi. Yalah, senang sikit. Mizi nak bayar bil elektrik, bil air, motor yang kat luar tu nak kena jalan juga. Nak bayar sewa rumah. Mizi akan uruskan semua benda tu. Yalah, sebab Mizi kan anak lelaki kat rumah ni. Hak semua tu turun ke Mizi. Baguslah kalau Mizi rasa bertanggungjawab. Tapi untuk pengetahuan Mizi, ayah dah lama tak ambil takaful. Seriuslah. Seriuslah. Ini dah alang-alang kita cerita pasal duit kan. Kan nak cakap sikit. Belanja kita lepas ni, kita kena catur tau. Duit simpanan dalam bank ayah tu dah tak banyak, Mizi. Susah. Mizi berhenti je lah sekolah. Cari kerja je senang. Farah cari kerja untuk sebulan dua ke? Macam mana? Kalau dapat masuk universiti, Farah naklah. Tapi Farah kena cari duit belanja rumah. Mizi pun ada cakap dia nak berhenti sekolah lah, apalah. Kalau boleh Farah tak naklah. Tahun ni dia SPM kot. Okey macam ni. Dekat klinik yang Syikin kerja tu memang tak cukup staff. Tapi esok Syikin bincang dengan doktor, kalau dia okey bolehlah. Farah kerja dengan Syikin sekali. Terima kasih, Syikin. Tak ada hal lah. Lepas tu bila keputusan masuk universiti tu nak keluar? Awal bulan depan rasanya.
Roh, takkan kalah sekali dah menunya urut. Ni, kau okey tak? Bapa aku dah tak ada. Aku tak ada duit. Dulu adalah sikit-sikit dia bagi. Ni, kat rumah kau, siapa je yang bekerja? Kakak aku lah kot. Tapi dah tunjuk besar kepala dah. Serabutlah aku ni. Eh, kau sekolah lagi tak? Ya, aku malas nak pergi sekolah. Dulu bapa aku ada pun, ponteng. Ini kan pula tak ada kan? Air sakan lah. Air sakan lah. Eh, dah. Sekarang aku tak nak kau sedih-sedih. Jom. Malam ni kau jangan fikir sangat pasal tu. Malam ni kita punya. Okey? Oi, geng! Dia merdeka malam ni! Come on lah. Tanya, Dr. Hisham dia setuju untuk ambil Farah sebagai staf baru dekat klinik dia. Alhamdulillah. Oh, Syikin. Farah pun ada berita nak bagi tahu Syikin. Siapa dia? Farah dapat masuk universiti. Betul ke ni? Ijazah kejuruteraan petroleum. Tanya Farah, tanya sangat-sangat. Akhirnya Farah dapat juga jurusan yang Farah idam-idamkan. Impian Farah tinggal satu langkah saja lagi. Tapi kan, Chicken? Farah dapat dekat Sarawak. Lah, dah kenapa kalau dekat Sarawak? Kenapa tak nak pergi? Pak Long tahu kan yang Farah ni bekerja. Kalau Farah tak kerja, memang tak ada sumber pendapatan. Macam mana nak makan, minum? Siapa nak tengok Mizi kat rumah? Susah-susah, biar dia duduk dengan kami je. Apa kami makan, dia makanlah. InsyaAllah boleh. Nampak kan? Betul. Duit pencen kami pun ada. Setakat belanja sekolah pun banyak sangat. Farah tu kena pergi belajar. Tengoklah macam mana, Pak Long. Sebab nak kena bincang dengan diorang juga. Tak apa, macam ni. Pasal lain tu, nanti biar Pak Long pergi ke Jabatan Kebajikan Masyarakat. Kalau-kalau boleh dapat bantuan anak yatim. 3 tahun je pun. Pejam celik dah. 3 tahun dah. Kamu pergi je lah Sarawak tu. Bangga mak bapak kamu tau kalau dia orang masih hidup. Teruskan sekolah tu terbakar. Satu sekolah tak ada elektrik tu yang pengetua suruh balik tu. Panas ni, Kak. Cepat buka pintu. Miz tak ada kunci ni. Buka pintu. Ah.
Mizi. Apa? Kenapa? Penat ni. Ni apa? Surat amaran buang sekolah. Dah dua minggu berturut-turut, Mizi tak pergi sekolah. Dah tu, tiap-tiap pagi, Mizi keluar ambil duit belanja. Mizi pergi mana? Cakap! Sekarang akulah aku nak pergi mana. Dulu, masa kau dekat kolej, ada aku ambil berat pasal kau? Tak ada. Aku dengan ayah aje tau dekat sini. Jadi kau tak payahlah nak acah-acah ambil berat pasal aku. Kau siapa nak tengking-tengking aku? Eh, kau ni? Apa? Apa? Eh, apa ni? Bising-bising. Ain! Ain buat apa kat sini? Ain dah keluar asrama. Tak naklah sekolah situ. Kenapa tak buka pintu? Penat tau abang tunggu dekat situ lama-lama. Abang yang tak reti bagi salam, mana Ain nak dengar? Eh, dah. Sekarang ni kau buka pintu boleh tak? Aku dah panas ni. Penat. Cepatlah, Ain. Sekejaplah. Kenapa kau tak buka pintu? Tak. Sebenarnya, Ain tak nak pun masuk asrama tu. Ayah yang suruh masuk. Lagipun bila Ain duduk kat situ, Ain asyik terkongkong je. Tak bebas. Ayah paksa supaya Ain boleh dapat pendidikan yang terbaik. Ain terjaga dekat sana. Makan, minum semua cukup. Lengkap. Ain dah cukup besarlah nak jaga diri sendiri. Jadi, akak tak payahlah nak bising-bising. Lagipun, dulu ayah ada. Ayah yang suruh Ain buat itu ini. Sekarang bila ayah dah tak ada, akak pula nak jadi macam ayah. Dahlah, keluar. Keluarlah. Kat situ kaunter pendaftaran. Tapi walaupun Farah kena jaga kaunter je, Farah kena tahu jugaklah pasal ubat. Kat sini ubat jenis pil. Kat situ pula ubat jenis tercair. Farah? Farah okey? Maaf. Farah tak habis terfikir pasal apa adik Farah cakap. Okey, cerita. Kenapa? Masuk. Kak. Kenapa? Mizi nak minta maaf. Jadi? Mizi dah fikir masak-masak. Tak lama lagi dah nak SPM. Mizi akan masuk sekolah balik. Tapi, Mizi ada satu permintaan. Kalau akak boleh ikut, Mizi pergi sekolah balik. Dia nak RM50 setiap hari. Kalau tak, dia tak nak pergi sekolah. Eh, dia ingat Farah tu kuli dia ke apa? Farah, dia yang nak sekolah. Tu masa depan dia. Lepas tu kita pula nak kena ikut syarat dia. Entahlah, Syukin. Farah buntu. Yang Ain tu pun sama. Pandai melawan. Cakap tak hormat. Tapi dia dah besarlah Farah. Farah tahu. Tapi cara hidup tu tak kena. Lepas tu sekarang Farah nak cakap dekat Syikin yang Farah tak nak sama belajar. Nak pantau dia orang pergi sekolah. Nak kawal dia orang. Macam tu. Farah. Pak Long. Eh, awak balik kan? Hari ni balik pukul 5. Farah.
Mak Long ada cakap dekat Mak Long. Betul ke Farah dah nekat dengan keputusan tu? Dah, Pak Long. InsyaAllah tahun depan kalau ada rezeki, Farah mohon lagi. Inilah kurang-kurangnya Mizi dapat habis SPM. Tapi kan, Farah, permintaan Mizi itu melampau. Tak apa. Farah cuba setakat yang mampu. Asalkan dia pergi sekolah. Tak ada SPM, gelap masa depan dia, Pak Long. Pak Long, Farah nak minta tolong sikit pasal Ain. Macam ni. Nanti Pak Long akan pergi ke pejabat pendidikan daerah. Tapi sementara menunggu keputusan, kita tumpangkan dia dekat sekolah tumpang dulu. Jadi tak adalah dia duduk kat rumah buang masa je. Boleh juga, Pak Long. Terima kasih, Pak Long. Farah balik dulu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sekolah tumpang? Tak nak lah. Habis tu, kalau kelulusan pejabat pendidikan tu lagi sebulan, sebulan Ain nak duduk rumah aje tak buat apa-apa. Orang semua pergi sekolah tau. Zaman sekarang, belajar kat rumah pun boleh. Tak payah pergi sekolah pun tak apa. Masalahnya, Ain belajar ke duduk kat rumah? Akak tengok sejak keluar asrama ni, siang, malam, pagi, petang. Tengok TV je. Kalau tak tengok TV, layan phone, baca novel. Kerja rumah pun tak buat. Ya, akak ni missing lah. Rimas tau tak? Akak ni dah balik kerja. Akak pergilah rehat. Akak tak faham apa kena dengan korang berdua ni. Pasal hal sekolah tak ambil berat langsung. Korang ni kenapa? Kita orang boring. Boring. Lainlah macam akak tu. Akak tu ulat buku. Tak payahlah nak sama kita orang dengan akak. Tu. Dah maghrib dah. Masuk solat. Tutup TV. Ya Allah, bukan ini yang aku harapkan. Bukan ini yang aku minta. Tetapi kau hadirkan keadaan ini untuk aku tempuhi. Kerana kau tahu aku mampu. Ya Allah, kau berikanlah aku kekuatan dan kesabaran. Ya Allah, janganlah kau jauhkan adik-adikku daripada kebaikan dan rahmat-Mu, Ya Allah. Pimpinlah hati mereka. Lembutkanlah hati mereka, Ya Allah. Amin. Amin. Ya Allah. Untung kau ni. Hello? Assalamualaikum, Mizi. Hello? Mizi kat mana tu? Dekat kedai buku lah. Kedai buku apa yang bising sangat macam tu? Kedai buku kat dalam. Aku dekat luar ni asal. Tak ni, dah pukul 8, dah lewat. Balik cepat. Waktu maghrib dah nak habis dah. Aku solat kat sini je. Nak solat kat mana? Dekat sini banyak surau. Stesen minyak pun dekat. Nanti aku dah habis, aku baliklah. Okey. Bye-bye. Mizi. Hatiku mati, mati karenamu. Okey, hati-hati. Motor kau tu motor panas. Mizi. Aku nak cakap sikit dengan kau. Besok, ada geng nak buka gelanggang. Habuan 1K. Kau macam mana? Berapa nak kena bayar? 200. 200?
Assalamualaikum, ah. Kejap. Kau ni laju je nak belah, kan? Aku tak ada duit. Malah nak cakap banyak. Ya, aku faham. Sebab tu bagi aku habis cakap dulu. Okey, sekarang ni aku nak bantu kau, tapi kau kena bantu aku. Aku bagikan kau 150, kau cuma tambah 50 aje. Besok kalau kau menang, 800 tu aku punya. Bahagian kau 200. Banyak cantik kau, bang. Aku yang melabur banyak kot. Okeylah, demi kau, aku naikkan sikit. Bahagian kau 250. Okey, Ngam. Ngam, eh? Hmm. Macam ni lah, aku tahu kau mesti menang punya besok. Hmm? Okey, hati-hati balik tu. Yalah, aku gerak dulu. Okey. Motor kau ni aku nak kena buat sikit je lagi. Okey. Alright. Ni je dah nak dekat 2,000. Belum belanja aku lagi. Belanja kalau ada kecemasan. Hal duit datang bilik akak. Bukan menjerit-jerit pagi-pagi buta. Kenapa duit air lagi sikit daripada abang? Balik tengah hari tu tak payah makan. Takkan RM20 untuk pagi je. Jimatlah sikit. Kenapa duit aku RM30? Kan aku dah cakap sehari RM50. Itu je yang akak mampu, Mizi. Gaji belum masuk. Kalau akak ada, akak bagi lagi. Okey? Kalau macam tu aku tak nak pergi sekolah. Okey. Tak nak pergi sekolah. Hmm. Bak balik RM30 tu. Cepatlah. Okey. Hari ni RM30. Besok kalau kau nak aku pergi sekolah, aku nak RM50. Boleh? Ain, jom. Kalau macam tu, Ain pun nak RM50 esok. Barulah Adil. Cepat naik. Bismillah. Kenapa berhenti sini? Kenapa cakap Ain nak pergi sekolah? Kau nak ponteng? Abang ni. Ingat Ain tak tahu ke? Abang ni bukan pergi sekolah pun. Abang pergi lepak dengan kawan-kawan, kan? Kau jangan cakap dengan perempuan sini kat rumah tu, eh. Abang pun sama. Tak ada masa lah aku nak cakap pasal kau. Kau nak pergi mana ni? Pakai baju sekolah? Tak takut ke kena cekup? Abang, ni semua cacah je. Lagipun, Ain nak pergi kat bandar je dengan kawan-kawan. Ngantak kau lah. Malam ni aku balik lewat tau. Kalau perempuan tu tanya, pandai-pandailah kau cover. Aku gerak lu. Okey. Semuanya RM50. Resit saya letak sekali, ya? Terima kasih. Semoga cepat sembuh. Terima kasih. Farah. Malam ni Farah ada hal tak? Tak ada. Kenapa? Syikin lupalah. Syikin kena pergi ambil mak dekat stesen bas tu. Oh. Itulah tanya Farah. Kalau Farah tak ada hal, nak minta Farah turun gantikan Syikin malam ni. Boleh je. Yalah, Farah pun bukannya ada apa-apa kat rumah. Boleh. Betul ke ni? Betul. Terima kasih. Sama. Ingatkan apa tadi?
Cik, tolong saya, cik. Doktor ada kat dalam? Ada kat dalam. Kawan saya kemalangan. Ah, bawa kau masuk cepat. Okey. Aduh. Encik, sini sini. Cik, sini sini sini. Budak baik. Dia pergi sekolah. Macam mana boleh jadi macam ni, Mizi? Ha? Mizi pergi mana? Malam-malam buta, naik motor. Mizi berlumba kan? Kan? Mana ada. Aku dengan Abang Zul. Kita orang nak pergi mancing. Tiba-tiba ada satu kereta nak keluar simpang. Tak tengok kiri kanan. Nasib baik aku elak. Tu yang terbabas. Pandai reka cerita. Sejak bila minat memancing ni? Sejak kau tak ada kat rumah ni, kau sambung belajar. Sejak engkau tak ambil berat pun pasal rumah ni. Sejak mak meninggal, aku dengan ayah je dekat rumah ni. Sejak itulah aku minat memancing. Puas. Ni, ubat. MC seminggu. Seminggu ni tak ada duit belanja. Makan, minum, biar akak uruskan. Farah. Nah, minum dulu. Sembanglah dengan Pak Long ni ya. Mak Long nak siapkan makanan Mizi dulu kat dalam. Terima kasih, Mak Long. Susah aje. Tak apa, tak susah. Ni borangnya, Farah. Farah balik nanti, Farah isi. Lepas Farah isi itu, Farah serah balik pada Pak Long. Ha, biar Pak Long serahkan kepada kawan Pak Long yang kerja dekat pusat zakat tu. Manalah tahu
kalau-kalau ada rezeki Farah dengan adik-adik. InsyaAllah. Terima kasih, Pak Long. Sama-sama. Pak Long dengar cerita Mizi kemalangan. Mana Pak Long tahu? Subuh tadi, Pak Long pergi berjemaah di masjid. Ada jemaah masjid tu bagi tahu. Dia kata, anak arwah Sarip nama Mizi kemalangan. Yang kemalangan tu tak apalah. Yang tak sedap dengar tu lumba haram. Betul ke? Haram tu Farah tak pasti. Yalah, bila tanya tak mengaku. Dulu Pak Long dah pesan pada arwah Sarip tu, didik anak laki-laki dengan didik anak perempuan ni berbeza. Pak Long bagi tahu pada arwah, tegur kalau buat salah, jangan biarkan dia berkawan dengan budak-budak tak sekolah tu. Ini tidak. Dia siap belikan motor lagi. Sekarang ni apa dah jadi? Farah pun tak tahu sampai bila Farah boleh sabar. Tapi Farah kena banyak sabar. Melentur buluh memang dari rebung. Tetapi adik-adik Farah ni bukan rebung. Dah remaja dah, dah belasan tahun dah. Farah kena kuat. Farah boleh hadapi semua ujian ni. Allah. Bang, Farah dah balik. Tak sempat saya nak suruh dia bawa sekali ni. Ha, makanan Mizi ni. Farah bukan balik. Dia pergi kerja. Bekal makanan ni biar saya yang hantar. Eh? Ha, yalah. Abang, saya sedih sangat fikir pasal si Farah tu kan. Sebab baiklah anak-anak kita semua dah habis sekolah, dah kerja dah pun. Kan? Kalau tak, tak apa jadilah dengan anak-anak kita tu kan. Kalau sekolah dulu dengan kawan-kawan tak macam mana tak. Tak boleh saya bayangkanlah, bang. Tapi kita tak boleh salahkan budak-budak tu 100%. Sebab budak-budak tu membesar tanpa kasih sayang ibu. Arwah Syarif tu pula sibuk kerja. Pagi, petang, siang, malam kerja, kerja, kerja. Jadi budak-budak tu membesar tanpa kasih sayang ibu dan penjagaan daripada seorang ayah. Tapi saya tengok Farah dengan Ain okey je pelajaran dia. Okey apa? Yalah, tak apalah. Abang nanti nasihat-nasihatkanlah Mizi tu. Eh? Dia kalau dengan Farah tu dia degil sikit. Mungkin kalau dengan kita orang tua ni dia hormat. Ha. Yalah. Nanti masa saya hantar lauk ni nanti saya nasihatkan. Pasal motor kau jangan risau, aku dah setting baiknya motor kau ni. Tinggal lagi kau nak pepah kat jalan je. Ha. Tahu. Terima kasih Abang Zul. Eh, tak ada hal lah. Kau macam mana, okey? Terseksa betul aku tengok kau. Abang Zul. Ha? Pasal deposit tu? Eh, kau jangan fikir sangatlah pasal deposit tu, Mizi. Besok kau dah sihat, banyak lagi episod dia orang nak buat. Itulah. Doktor bagi cuti seminggu. Mizi tak ada duit. Pokai. Panjang kau cuti, eh? Tapi kalau kau tak ada duit ke, kau nak minta tolong ke apa, kau just bagi tahu aku. Eh, aku akan tolong kau. Banyak duit kau, bang. Kau kerja apa? Hey, kerja aku ni, Mizi, untuk pengetahuan kau tak sesuai untuk budak bawah umur macam kau. Okey, bahaya. So, kau jangan tanya aku kerja apa. Hatiku mati, mati kernamu.
Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ha. Ni Mizi, ada lauk, ada nasi. Macam mana? Tangan dengan kaki okey? Alah, kat tangan je, bukan kat mulut. Macam mana boleh jatuh ni? Jalan kat selekoh tu. Jalan licin. Tu yang terbabas. Hmm. Motor dah okey dah? Dah baiki dah. Kawan yang baikikan. Tadi pagi dia dah datang dah. Budak nama Zul tu kan? Eh? Pak Long kenal ke? Pak Long kenal sangat. Anak lah lori tu kan? Pak Long nak nasihatkan kamu. Tak payahlah kawan dengan dia. Nanti entah apa-apa dia ajar kamu nanti. Pak Long nak cakap dia kerja tak eloklah. Saya kawan je. Nak kena kawan yang baik-baik kat mata Pak Long, kena kawan dengan ustazlah. Bukan macam tu maksud Pak Long. Pak Long nak beritahu dekat kamu, tanggungjawab kamu dah semakin besar. Kamu kena jaga kakak kamu, adik kamu. Kamu kena jaga rumah ni. Dahlah. Pak Long minta diri dulu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Hari. Kau bonteng eh? Ai malaslah nak sekolah. Apa tu? Nampak macam sedap je. Pak Long bagi untuk orang sakit. Yang tak sakit masak sendiri. Eleh. Kedekut. Abang. Ai nak pinjam duit sikit boleh? Nak pergi beli baju. Kau ingat aku ni cop duit ke apa? Aku sesen pun tak ada tau. Perempuan tu bukannya bagi aku duit pun. Habis tu duit jual kereta arwah ayah tu pergi mana? Ke abang boleh sendiri. Kau ingat jual besi buruk tu dapat 1000 ke? Alah kau mintalah dekat kakak kesayangan kau tu. Alah kau acak-acak je cakap yang kau nak beli buku ke apa ke mesti dia bagi punya. Hello. Hello kak. Ain. Kenapa telefon akak ni? Ain sakit ke? Sihat je. Kenapa akak tanya macam tu? Dah tu kenapa telefon akak? Ain tak pergi sekolah ke ni waktu sekolah ni? Ada je. Ain ada je kat sekolah. Cuma cikgu tak masuk lagi. Ain nak minta tolong akak. Sebenarnya petang ni Ain nak pergi kedai buku. Nak pergi beli kamus baru dengan kawan-kawan. Cikgu suruh. Boleh akak tolong masukkan duit tak? Tak boleh pinjam perpustakaan ke? Boleh. Memang boleh. Tapi nanti susahlah nak kena pulangkan. Ain nak berapa ni? Dalam RM50-60. Sekali dengan duit tambang. Yelah. Nanti akak masukkan. Okey, terima kasih akak.
Dah dapat dah kamus tadi? Dah. Mahal jugalah kamus tu, dalam RM55. Mana kamusnya? Nak tengok? Kamus ada kat kawan. Dia turun bas awal sikit. Dia terambil Ain punya plastik. Besok Ain datang sekolah, Ain ambillah dari dia. Okey. Tak apalah kalau macam tu. Akak nak bagi tahu ni. Akak dah daftarkan tuition online untuk Ain. Akak baru daftar 4 subjek. Ain boleh pilih apa je subjek Ain nak. Akak buat ni supaya Ain dapat yang terbaik. Tak salah kan? Tak salah, tapi akak kan boleh tanya Ain. Ain bukanlah suka kelas-kelas online ni. Lagipun membazir je duit akak. Kita ni bukan berduit sangat pun. Tak apa. Kalau untuk tuition Ain, akak mampu. Kalau Ain tak masuk kelas tu, akak potong duit belanja Ain. Dia siapa nak main ugut-ugut? Dia ingat dia ayahlah tu. Farah, janganlah bebankan sangat diri Farah fikir pasal diorang. Macam mana tak fikir pasal diorang, Syikin? Diorang depan mata. Apa yang diorang salah, Farah kena tegur. Farah dah jadi ketua keluarga sekarang ni, Syikin. Diorang tu bukannya budak kecil tau. Diorang dah besar apa. Dah boleh beza yang mana baik, mana buruk. Farah tu bagi banyak benda nak kena fikir. Hal rumah lagi, hal duit lagi, hal kerja lagi. Jangan sampai pensan dah lah, Farah. Diorang tu kan dengar cakap tak apa juga. Syikin tak ada niat langsung tau nak burukkan adik-adik Farah. Syikin sebagai kawan Farah, kesian tengok Farah tau. Dan Syikin nak Farah pun kesian kat diri Farah juga. Janganlah bebankan otak Farah tu. Farah rasa Farah dah gagal. Farah dah tak boleh nak jaga diorang. Farah tak boleh nak kawal diorang. Farah tak reti nak jaga keluarga Farah sendiri. Hello, assalamualaikum. Ya, saya. Terima kasih. Farah okey tak? Tadi kat sekolah, cikgu ada bagi kerja sekolah tak? Kerja sekolah apa je? Kau beli jam baru? Kau berani pula telefon kat luar rumah. Kau tak takut ke? Maklum dengan Pak Long nampak yang kau tak pergi sekolah. Eh, lantarlah dia nak ngadu kat akak-akak ke apa. Nanti pandai-pandailah yang buat alasan Ain sendiri. Eh, macam berani. Haruslah berani. Nak jadi macam abang kan? Abang nak tengok surat cinta yang akak kesayangan kita tu bagi. Dia bebel apa je kat kau? Balik sekolah, rehat. Petang tu pukul 4 buat kerja sekolah sampailah pukul 6. Malam online tuition dari pukul 8 sampai 9.30. Ni. Tolong kemas rumah dan basuh baju sendiri. Terima kasih. Eh, dia ingat kau ni budak-budak ke apa? Kau dah 13 lain. Ya, aku rasa dia tu nyanyuklah. Lepas tu, kalau kita tak buat semua ni, mulalah dia nak ugut. Tak bagi duit belanja lah, apalah.
Sebab itulah dia berani cakap dekat kau. Cuba cakap dekat aku. Aku campak periuk nasi semua tu dekat muka dia. Habis tu, ni macam mana? Eh, kau tak payahlah ikut cakap dia. Mak ayah pun tak pernah buat macam tu. Eh, mengarutlah. Kan? Ih, serabut je lah. Abang. Ya. Abang. Ya. Oh, copot, abang. Ha? Tadi kan saya lalu depan rumah Farah. Aha. Saya nampak Ain ada kat rumah tu. Eh, ini kan waktu sekolah. Ah, dia tak sihatlah tu. Tak sihat bendanya. Baru je saya nampak kemain lagi dia menyoping baju dengan kawan-kawan. Mungkin si Ain tu pun nipu Farah. Ha. Pagi-pagi dia buat-buatlah pergi sekolah. Kalau betul cerita tu, kesian Farah. Ada adik laki-laki, cara budak laki-laki. Ada adik perempuan macam tu pula. Itulah. Habis, saya ni macam mana? Nak masak untuk seorang ke untuk berdua? Masaklah lebih-lebih. Kalau lebih sangat, kita bagi ayam-ayam makan. Pergi masak cepat. Eh? Jalan elok. Ya. Yeah. Balik dulu. Assalamualaikum. Eh, Farah. Jangan balik dulu. Jadi awak, ya? Tak naklah. Tak ada moodlah, Syikin. Syikin pun tahu kan apa jadi kat adik Farah. Lah, apa dia tak untuk hari ini je. Farah lupa pasal adik-adik Farah tu. Esok-esoklah, Syikin. Tak payah nak esok sangat. Sekarang Syikin ajak, so sekarang juga Farah kena setuju. Lah, Dr. Isham pun ada cakap, kan? Emosi dengan mental kita pun perlukan vitamin. Senyilah vitamin dia. Pandai-pandai petik nama Dr. Hisham, kan? Segera jadilah ni, kan? Okey dah, jom. Jangan risau. Sikit bayar. Dah, cepat. Jom, jom. Jom. Kenapa Tuan Haji? Badan sihat? Sihat saya, alhamdulillah. Sihat cara orang pencin. Berkawan dengan pokok-pokok. Itulah. Kawan dengan rumah. Ada apa hal? Alang-alang dah jumpa benda ni. Saya ni ada perkara lah nak tanya sikit. Hal apa tu Tuan Haji? Anak saudara Abang Din yang duduk rumah sewa saya tu dah kerja ke? Waalaikumsalam. Pak Long. Saya faham. Cuma saya tak rasa saya boleh bayar semua sekaligus. Tak apa. Macam ni. Kamu bayar je sewa macam biasa. Cuma kamu tambah lagi sebulan untuk yang tertunggak tu. Dalam masa 3 bulan, selesailah baki yang tertunggak tu. Ah! Dek, aku nak tidur.
Kau kejutkan aku pukul 10. Maknanya sebulan dia orang kena bayar dua kali gandalah. Lebih kurang begitulah. Adil bagi pihak dia orang dan juga adil bagi pihak saya sendirilah. Boleh, insyaAllah. Saya akan usahakan untuk mula bayar untuk dua bulan, bulan depan. Terima kasihlah. Oh ya, benda. Saya rasa saya minta diri dulu lah. Ya. Pak Long minta diri dulu. Baik, baik Pak Long. Allah. Patutnya tuition kan sekarang? Kenapa tengok movie? Kak ni, Ain dah besar kot. Kalau Ain dah besar sangat, dah matang sangat, Ain boleh guna otak. Ain boleh fikir mana baik, mana buruk. Ain ingat akak tak tahu. Selama ni semua duit yang akak bagi Ain, Ain tak beli buku pun. Ain tipu akak hidup-hidup. Akak boleh tak tolong cemikan diri tu dulu? Okey, mentang-mentang akak tu dah habis diploma, akak tu anak yang sulung. Okey. Tapi akak tu tak ada hak nak pasal-pasal Ain. Jangan belagak sangat boleh tak? Aku dah lama sabar dengan kau. Kau ni kau hajar kan? Nak jadi macam abang kau, kena buang sekolah. Oi. Kalau kau ada masalah dengan dia, kau jangan petik-petik nama aku boleh tak? Asal tak puas hati nak lempang. Lempang, lempang. Engkau dengan engkau. Manusia yang paling tak bersyukur sekali. Aku dah berkorban untuk korang. Kerja siang, malam, pagi, petang. Nak cari duit. Nak bagi korang pelajaran. Tapi ini yang korang balas balik ke aku. Aku bodoh. Aku percaya dengan lakonan kau. Kononnya kalau aku bagi duit, kau pergi sekolah. Tapi kau tipu aku habis-habis, kan? Kau pergi merempit. Aku tak pernah minta kau berkorban pun. Bagus. Bagus. Mulai hari ini, Nizi. Aku takkan keluar duit sesen pun untuk kau. Pandai-pandai kau lah. Selagi kau tak mampu bayar duit bil, duit rumah, kau berambus daripada sini malam ni. Tahulah. Aku tak fahamlah kenapa dia nak halau aku. Kau boleh sabar sikit tak? Masalah sekarang ni kau nak gaduh dengan perempuan kenapa? Lepas tu ingat cara kau keluar rumah macam ni kau boleh menang ah. Salah cara kau ni. Kalau aku jadi kau, aku duduk je rumah tu. Peduli pula aku. Tapi aku akan cari duit. Lepas tu aku akan tabur depan muka dia. Nak guna duit apa? Lumba haram. Deposit pun aku tak ada. Lagi mau cakap. Mizi, Mizi, Mizi. Untuk pengetahuan kau, lumba haram tu kerja sampingan je. Ada banyak lagi kerja mudah nak dapat duit. Ni, tinggal lagi kau berani ke tak? Kau tengok aku. Santai. Ni, poket ni. Aku tak pernah kering. Kau kerja apa, bang? Kau berani? Tak kisahlah berani ke tak berani. Asalkan aku akan kalahkan perempuan tu. Sekarang,
Aku nak kau tunggu dekat sini. Aku pergi masuk dalam, aku buat kerja. Lepas tu aku datang sini, aku dah panjat motor, aku nak kau pecut. Kau faham tak? Kau faham tak? Kau buat dia macam nombor motor. Okey? Kau tunggu sini. Sikit boleh tak? Apa abang buat kat perempuan tu, bang? Ah, yang penting dia tak mati. Buka. Kita tengok hasil. Buka. Eh, kau ni payah sangatlah nak buka. Hasil kita. Kami tahu ujian yang Farah lalui ini berat. Yang mana boleh kami bantu, kami akan bantu Farah. Tapi Farah kena ingat, Allah uji Farah sebab Allah sayang Farah. Farah rasa Farah dah gagal. Takpelah, sabarlah Farah. Kamu tu janganlah putus asa. Adik-beradik ni takkan ke mana. Dia macam air di cincang, takkan putus. Ni lah best dapat makan sedap-sedap. Ni bukan sembarangan nasi ayam tau. Ni tempat yang viral tu. Adik. Nah. 1.5 untuk dia belanja. 1.5? Untuk Ain? Ya. Yeah. Beli buku? Tak kisah. Habiskan pun tak apa. Tak cukup, minta lagi. Macam ni lah best abang. Tak payah Ain nak minta si kedekut tu. Mizi? Mizi sebenarnya kerja apa? Semalam keluar, hari ni balik, dapat duit banyak macam tu. Kau tak payah sibuk lah. Eh, adik. Adik kalau nak apa-apa nanti, adik bagi je tahu abang. Nak chicken chop ke, lamb chop ke, grill ke, apa semua abang boleh bagi. Nak? Eh, ni. Nak keluar tak? Nak? Nak ambil. Nah, nak sambal? Nak kasi abang tak? Tak nak? Abang,
Abang sibuk tak? Sal. Adik nak abang tolong hantar ke bandar. Nak pergi jalan-jalan dengan kawan. Ain? Ain nak pergi mana ni? Ain nak pergi keluar dengan kawan. Oh. Balik pukul berapa? Dengan siapa? Apa nama kawan ni? Bagi nombor telefon ke akak. Yalah, apa-apa jadi senang akak nak cari. Apa akak ni? Sampai nombor telefon kawan Ain pun nak kena ambil. Agak-agaklah akak. Ain keluar bukan guna duit akak pun. Tak payahlah nak menyibuk. Dah, jom. Susah duduk rumah dengan orang yang kongkong ni. Itu tak boleh, ni tak boleh. Dah, jom. Semua nak kena report. Kali ini aku nak kau ragut. Aku tunggu motor. Aku mana pernah buat macam ni, bang? Kau semua benda tak pernah buat. Sebab tu kau kena belajar daripada sekarang. Dah, kau pergi bikin kerja. Kejap lagi aku sampai sana. Dah, jangan buang masa. Pergi cepat. Saja Farah. Farah dah penat baru balik kerja. Pak Long dari mana? Pak Long dari rumah Haji Hashim. Pak Long jumpa dia. Pak Long bayarkan duit sewa rumah yang tertunggak 1500 tu. Farah dah tak perlu risau lagi dah pasal sewa rumah tertunggak tu. Cuma perlu bayar yang bulanan aja, ya? Alhamdulillah. Terima kasih Pak Long. Kiranya kami hutang Pak Long 1,005 lah ya. Ish, jangan kira hutang. Duduk dulu dekat rumah ni macam biasa. Bayar bulan-bulan aja. Nanti kalau Farah dah ada duit, baru bayar balik. Kalaulah Pak Long ni pendek umur dah sampai aja Pak Long. Pak Long kira halal lah. Tak payah kira hutang. Ya. Pak Long. Ini 1,000. 500 esok lusa saya bayar. Tak payahlah nak halal-halal. Buat malu je. Pinjam-pinjam sampai ke halal. Kamu kerja apa sekarang? Merata-ratalah, Pak Long. Orang tak ada SPM memang macam ni. Kerja ke hulu, ke hilir, berpeluh sebaldi, baru dapat duit. Tak macam anak Pak Long. Kerja dalam aircon.
Saya agak dulu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Berambus aku cakap. Kau datang ketikam seorang-seorang. Kau berani datang? Kenapa ni? Ha? Jatuh kat mana pula ni? Mizi. Eh, abang kenapa? Kena langgar ke? Ya. Dengan pemandu mabuk. Ain pergi masuk, ambil kapas, air dengan botol warna kuning ubat. Pergi cepat cepat cepat. Okey. Ini dah report polis belum? Dah settle luar. Dahlah cepat masuk nak letak ubat. Cepat. Sarapan. Akak nak pergi kerja dah ni. Sakit ni kalau tak kurang, datanglah klinik. Kau tak payahlah nak ambil berat pasal aku. Kau tak payah fikir pun pasal motor aku. Aku boleh baiki balik. Kau fikir pasal hang kau je. Aku fikir pasal hal aku. Faham? Syekin rasa adik Farah ni kerja apa? Elok ke tak elok kerja dia ni? Fikir positif je lah, Farah. Mungkin kerja penghantar barang? Boleh ke dapat duit banyak macam tu? Hari-hari? Boleh. Tambah lagi kalau dia buat cas suatu malam. Lagilah dia boleh cas mahal. Orang sekarang ni, tu bukannya fikir pun cas tu mahal ke murah. Dan dia tahu semua benda nak cepat. Kalau macam tu, kesiannya motor dia pecah. Farah kena tolong dia ni. Keputusan peperiksaan awak sangat mengecewakan Ain. 5 mata pelajaran gagal. Kedatangan awak pun teruk. Awak dah besar. Nak marah pun tak guna. Fikir masa depan Ain. Umur macam awak ni memang fikir nak seronok je. Tapi kena ingat, lepas habis sekolah nanti, itulah waktu yang paling mencabar. Tapi kalau kita ada pelajaran, insyaAllah hidup kita dipermudahkan. Cikgu nak jumpa waris kamu. Aduh, I malaslah nak minta si kakak tu. Kau pergilah minta tolong Mak Long. Alah, dia bukan tahu pun pasal sekolah. Apa cikgu cakap, dia angguk je. Hele abang ni. Buat macam maklum tu tak ada anak pula. Pandai-pandailah kau fikir. Dah bla 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 bla.
Apa hal adik kau? Tak tahulah. Merajut. Tu tangan tu. Macam teruk ke tengok. Okey tak? Okey sikitlah. Tapi luka dah kering. Aku kan jantan. Jantan. Bang. Aku ada dengar hujung minggu ni ada perlombaan. Yang menang dapat 10K. Kau nak join? Mestilah nak join. Dah lama kot tak berlumba. Kita tagih ni. Tapi Mizi, deposit dia 500 kau tu. Tahu. Usaha orang gaji. Apa kata kita buat projek? Waktu gaji ni lah masuk. Aku tak ada hal, tapi kita buat tempat lain-lain. Kau naik motor kawan aku, aku naik motor aku. Lepas tu nanti kita dah dapat hasil, kita bagi dua. Lepas tu kau masuk lumba nanti, kalau kau menang, kita bagi separuh juga. Kau lima K, aku lima K. Ngam. Ngam. Okey, ini baru nama dia konsep pelaburan. Okey. Kita. Sakit. Alah, sikit dia pun kau dah. Assalamualaikum, Mak Long. Waalaikumsalam, Farah. Ni, Farah ada bawa kek sikit untuk Mak Long. Apa ni? Susah-susah tak payahlah. Ni Mak Long nak tanya yang pasal permintaan Ain tu. Tak apakah kalau Mak Long pergi? Boleh Mak Long. Tak ada masalah. Yalah, dia pun berselesa dengan Mak Long kan. Yalah, manalah tahu esok-esok Farah tak ada. Dia boleh menumpang kasih dengan Mak Long. Kamu nak ke mana pula? Sambung belajar ke, kahwin ke? Manalah tahu. Mak Long fikir lain-lain pula. Mak Long, Farah pun balik dululah. Assalamualaikum. Mak Long jaga diri ya. Yalah. Kirim salam kat Pak Long. Macam malam hari ini. Lega Farah, Dr. Isham bagi Farah kerja lebih masa. Yalah. Senang Farah boleh tolong baiki motor si Mizi tu. Diorang untung tahu dapat kakak macam Farah ni. Apa je Farah tak korban untuk diorang tu. Tanggungjawab, Syikin. Apa Farah nak jawab dengan Allah? Kalau Farah pergi, mesti Allah tanya. Apa Farah pernah buat untuk tolong adik-beradik Farah dalam kesusahan? Cakap macam tu. Dah, Syikin doakan Farah dimurahkan rezeki dan dapat sambung belajar semula. Dah, Syikin nak balik ya, ni. Ni kalau sejuk, Syikin ada tinggalkan baju sejuk. Pakailah. Okey. Terima kasih. Bye. Bye. Elok-elok balik. Okey. Cepat belajarlah Mizi. Sebab tu aku suka kau. Jom. Kita tengok hasil tangkapan kapal kita. Buka apa dalam? Hei.
Duit gulung. Ini banyak ni kita dapat ni. Itu tu. Berapa? Berapa? Woo! Hey, kau kenapa? Tengok dalam tu apa ni? Hey, kau bal. Hey, kau nak ke mana ni? Oi! Ya Allah, ya Tuhanku. Ampunkanlah dosaku, ya Allah. Aku sanggup bunuh kakak kandungku sendiri, ya Allah. Kakak yang berkorban untuk adiknya sendiri, ya Allah. Aku buat semua ini untuk kepentingan diri aku sendiri, ya Allah. Ampunkanlah dosaku, ya Allah. Kemana perginya cinta selama ini bersamamu tercipta. Apa aku harus dan ku rela andai berpisah itulah jalan terindah sayang. Halo. Lalu Mizi dah minta maaf, Padung. Apa, Mizi? Mizi pun tak baik. Tapi Mizi buat silap. Mizi belajar dari kesilapannya. Padung ada. Hatiku mati, mati karenamu. Sudah kau lepaskanlah cintaku. Pergi kau pergi, jangan pernah kembali. Aku tak ingin engkau bersama.